Nah intinya nasanabita kalau ingin bahagia, intinya kata Rasulullah ingin sukses, hanya dua konsepnya, ro. Nah rekomendo kita sebahagia hanya dua konsepnya kata Nabi. Apa itu? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni mato asuni kima sempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita pasal sunnah ni ke majaki mabali bola nda bai sama orang lain jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul. Kadang ada orang rajin pergi di masjid tapi tiba di masjid Ibu-ibu sehat? Ibu-ibu sehat? Ananata sehat? Bapana? Cicilanta? Oh lancar. Coba kita berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Masya Allah. Kuyarnakum assalawaki. Seakan-akan kita ini berjumpa dengan Nabi. Magai maka depa pesanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi tatudang, barang siapa dia duduk dalam satu majelis, dia hadir dalam satu majelis ilmu, kemudian dia sebut namaku, na tepu ya seku, dia sebut namaku, maka seakan-akan engka katalle naku jawab ya Rasulullah. Jadi naku memperingati maulidnya Rasulullah, memperingati kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita ini mendapatkan berkah, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Karena seandainya bukan Rasulullah, seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, degaga tasugi. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada pejabat. Laulaka 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 lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari nabitta, karena sebabnya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada langit bumi beserta dengan isinya. Maka syukur, sujud, hadir memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih mako koe ada juga gerakan anti maulid. Ada gerakan anti maulid, ada gerakan anti barazanji, ada gerakan anti takziah, ada gerakan tidak mau mengaji orang mati. Kata apa koro? Sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah. Maulid haram, Isra Mi'raj tidak boleh, maulid haram, sekalian dia langit telo nan remui. Bu, saya tanya ke dulu, kita laksanakan peringatan maulid ini agak melo itiwi lisu. Wasangi telo. Memperingati maulidnya Rasulullah untuk mengenang sejarahnya Nabi. Melo iseng sejarahnya Nabi. Saya masih ingat. Waktu di pondok kami diajarkan melalui dengan lagu-lagu. Diajarkan sejarahnya Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul.
yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya? Abdullah nama. Ayahnya di mana tinggal? Lepangan. Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah? Pencipta alam. Masya Allah. Kesinna lagu-lagu rioloe. Itu yang mau diajarkan kepada anak-anak ta. Aja nasehi lagu-lagu dandu. Di mana? Di mana? Tak bini. Itu yang mau diajarkan kepada anak-anak ta terdahulu. Anak-anak ta sekarang. Muti sejarah-sejarahnya Nabi. Melalui dengan lagu-lagu kita diajarkan tentang sejarahnya Nabi. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Di mana dia tinggal? Siapa itu Allah? Bahkan dalam sejarah, dalam lagu itu diajarkan siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Mengajarkan tentang tauhid. Mengajarkan tentang akidah. Mengajarkan tentang iman. Mengajarkan tentang tepe. Mengajarkan tentang akidah. Bahwa segala sesuatu di muka bumi ini yang kuasa adalah Allah. Manusia tidak punya kuasa. Betul? Manusia punya kuasa. Allah yang mampu menghidupkan, Allah yang mampu mematikan, Allah yang mampu menurunkan, Allah yang mampu menaikkan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengakibatkan kemarau. Dek gaga kuasa, dek gaga ulle, dek gaga elo. Sangadinna elo lena pungala ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi halo, tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Nabi langit temanku, santai aja kiles. Tidak usah terlalu gimana gitu. Tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan karena semua sama, tidak ada perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Betul? Engkau tu tahu nampai sogi-sogi cik dek. Eh, matau ni lona. Eh, nyamu pai hutara. Neloki lah tega pak. Mau ke mana? Ujung-ujungnya kita akan menghadap di hadapan Allah. Meloki lah tega. Ujung-ujungnya kita akan ketemu dengan Allah. Namanya kehidupan ada masanya. Di setiap orang ada masa. Di setiap masa pasti ada orang. Di setiap orang pasti ada masanya. Ada masanya anak-anak. Setelah menjadi anak-anak menjadi remaja. Setelah menjadi remaja menjadi orang tua. Setelah menjadi orang tua menjadi kakek-kakek nenek-nenek. Setelah menjadi kakek-kakek nenek-nenek. Satu yang ditunggu. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini rupa tahu elo mana kimati. Betul. Tau matandre jabatan na mate, degaga jabatan na mate, tau sugi mate, tau kasiasi mate, korwane mate, makpunrai mate, ustasem mundribi. Ih kalau macarama. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Uramana ni naatur pung Allah Ta'ala. Nah intinya nasanabita kalau ingin bahagia. Intinya kata Rasulullah ingin sukses. Hanya dua konsepnya. Aro? Nah rekomelo kita sebahagia hanya dua konsepnya kata Nabi. Apa itu? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu asuni kima sempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasal sunat. Ni ke majaki mabali bola nda bai sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, cerita kiri kanan, megana cerita, agana cerita, benda cilla bunga-bunga. Apalagi nak kena rapi ni bunga-bunga janda bolong. Oh, di bulu kumba banyak. Lepangan kato, engkato sama di bulu kumba juga. Masih ada lagi di atasnya bunga janda bolong, namanya bunga janda robe. Ro,
Makanya mestinya masuk di masjid ada adab-adabnya. Mata makin di masjid engkau ada dana. Masuk di masjid baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk di masjid jangan langsung duduk. Salat sunat dulu 2 rakaat kalau memang sempat. Agar niatna usalli sunnat tahiyatul masjid. Rakaataini ada angdillahi taala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis, opuang, maniaka masa baca sunnah 2 rakaat, papa kalopo masigi, sunnah karena Allah, Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Jadi itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar. Tidak tahu pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Naki manipuno. Bahasa Indonesia saja nasi galak-galak. Pura ni mani amat kata berani Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah, alhamdulillah. Yang betul. Sampai walad dolin amin. Setelah baca amin, ambil surah-surah pendek. Mana-mana kita hafal. Tidak ambil surah pendek sah. Yang penting baca surah Al-Fatihah. Setelah itu ruku, sujud, itidal. Sama surah-surah yang lain. Setelah itu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Habis itu kita berdoa, minta doa sama Allah. Habis itu mungkin kita bertasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah atau istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kata Nabi, makanya Nabi tak nigi-nigi tak pura masam panjang. Barang siapa dia habis solat, dia baca itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Wika telu makuling. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun dia akan datang. Maka Allah telah ampuni dosa-dosa 1 tahun itu. Amin ya Rabbal. Igana rum. Nah banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Weh liwa igana. Dosana bali bulata liwa igana, dosana rila kaita liwa dosata, dosana ribaineta megato, dosana laurianata megato, dosana ana larutimatuanna megato. Makanya apa ini sebagai orang tua demi Allah. Ini Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat kemudian engka to matua diparesa hajinna mabrur, diparesa sedekana liwa igana, diparesa berjamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, kata Nabi, ketika ingin masuk ke dalam surga, kata Nabi, ada orang manggil di belakang, engkau muli tau di mundri. Berkata ini orang, malaikat, tunggu itu dulu bapak. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini orang, malaikat, saya ini anaknya. Kuakui, ini orang tuaku, dia rajin ke masjid. Kuakui, dia rajin majelis taklim. Kuakui, dia hafal, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi ingat malaikat, wattunna turilino alena masempajang alena tumila masempajang, saya tidak pernah disuruh untuk solat. Dia pergi mengaji malaikat Al-Quran 30 juz, tapi saya tidak pernah diajarkan untuk mengaji. Bukankah kewajibannya kepada saya malaikat? Karena saya tidak pernah diajarkan tentang agama, karena saya tidak pernah diajarkan tentang solat, karena saya tidak pernah diajarkan tentang ibadah, maka saya lupa di hadapan Allah. Malaikat, karena saya lupa, maka tak kelupa keripung Allah Ta'ala. Nasabah tak kelupa ke malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Itulah hikmahnya dakwah. Itulah kita hadir untuk menyampaikan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua, wabil khusus bapa, sampaikan kepada mereka paling utama mangajina na yolo. Betul. Minta maaf. Ini kadang ada orang tua kalau persoalan agama, Pak, selalu memundur ke belakang. Tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, biasa nawaja tali 500 sembuh, 700 sembuh siuleng, degaga menunggak. Sekalina pembayaran TPA 10 sembuh, bu, menunggak si tahun. Ini kadang kita ini.
Kalau untuk persoalan agama seakan-akan kita cuek, persoalan untuk akhirat seakan-akan kita tidak memperhatikan, tapi untuk persoalan dunia seakan-akan kita rela mengorbankan untuk itu. Nah, kita ketahui dunia itu hanyalah simpanan, hanyalah sementara, tidak ada yang abadi. Apa yang akan menentukan, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bu, makanya ketika kita habis sholat, aja langsung tetotowe, jangan langsung berdiri, berdoa dulu sama Allah, minta doa sama Allah. Paling bagus diminta adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sambil kibaca mi doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya ikut, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Semuanya ibu-ibu, Allahumma inni as'aluka engkau tahu mimi tamangangan alhamdulillah hebat itu. Makanya menurut Andre Guru tak yaitu naku sujud pacar purengi dena marigaga ilampi-lampiki kur sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diakhiri dalam keadaan kebaikan, atau nacapuri kina sahabat deceng, atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya nari kusujud pacapurengi, dene marigagi lampi-lampi kuro, sambil dibaca doanya. Ada doa sujud terakhir. Mau diajarkan? Baca ini doa. Saya dapatkan dari Andre Guruta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah, jangan engkau berikan aku kesusahan ya Allah. Rabbi ya Allah, matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati nacapuri nasabah deceng. Amin ya rabbal barakanana ya roh. Ketika dalam sujud, mudah-mudahan kita ketika menghadapi sakarat Allah akan mempermudah. Pertama kata Nabi, hikmah yang bisa kita petik, perbanyak mengajarkan tentang agama kepada anak-anak kita. Karena ia natupo anak ta narikungka macca mengaji, narikku anak ta macca ni masempajang, macca azan, modal bagi orang tuanya. Minta maaf, kadang ada orang tua bu, engkau toma tua. Ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Kalau ada anaknya jadi bupati, minta maaf. Saya tidak berkata dilarang jadi anggota dewan, dilarang jadi bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamodal ni juga itu. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya dia tahu baca bismillah, disuruh pergi mengaji, dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah, tiba masanya ajal, dia disengi kapan tibanya masanya ajal, mati kita kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dijawab, man nabiuka, tidak bisa dijawab, man imamuka, tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji membaca bismillah, membaca surah Al-Fatihah, makutane malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabilai nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabilai mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan, barakananya pintar baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, maka tidak apa-apa, kasih masuk anak tadi pondok. Engkau as ada singkang banyak, betul? Kasih masuk anak tadi pesantren, ustaz banyak biayanya di pesantren. Siapa bilang? Kalau mau kibaku hitung-hitung lebih banyak wanya korban ki kalau dia di umum.
magay mamotor o malibu, woo, bensinnya, apalagi tidak ada mi premium pertalet mami sekarang, belum ada uang game onlinenya, salatnya tidak terjamin. Kalau di pesantren satu bulan 500-600 cukup bagus, tiga kali makan mandre ele, mandre tangasso, mandre unni, terjamin solatnya, terjamin mengajinya, terjamin tahajudnya, terjamin barasanjinya, terjamin doanya. Ah, kidi eloki masewah guru dibayarkan itu untuk menjamin anatta setiap harinya diajar. Subhanallah. Makanya kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta kepada Allah, seandainya melakukan pungala ta'ala sedimi natarima pungala ta'ala doamu, kau minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan soleha. Seandainya hanya satu permintaanmu diterima oleh Allah, kata ya Ahmad bin Hanbal, minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh dan soleha. Barakane. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam peringatan maulid ada wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan maulid ada telur, peringatan maulid ada soko, peringatan maulid ada pisang. Naro? Engkau utih ada pohonnya, ini ikuti dengan pohon. Pohon miuti itu pohon pisang itu bagusnya pak. Kenapa mesti telur? Oh, ternyata telur itu ada maknanya. Itu telur tega-tega mesu, apakah pole di manue, apakah pole di itie, apakah pole di burung-burung, itu telur selalu berbentuk bulat, yaro telur selalu berbentuk bulat. Depan engkau kita telur masagi pak, kurang diminta telur masagi pak. Ah, artinya apa pesan atau materolota? Itu saya sambungi dari adana guru tadi. Apa pesan atau materolota anakku? Dari manapun kau berasal, dahulu kau tidak punya apa-apa. Setelah menjadi apa-apa, jangan berubah. Asyib aku sibana teloe, tidak cepat berubah. Dahulu nak kau hanya belajar, dahulu nak kau hanya belajar. Setelah kau jadi pejabat, jangan berubah. Dahulu nak kau hanya staf, setelah jadi lurah, jangan berubah. Dahulu nak kau jadi lurah, setelah jadi camat, jangan berubah. Dahulu kau hanya jadi camat, setelah jadi kadis, jangan berubah. Bersih paku sibana teloe, jangan cepat berubah. Subhanallah. Bagusnya itu Pak Lurah. Engkau tahu napai cede-cede jabatanna, ai biasa mi sombong-sombong sedikit. Budi, apalagi ibu-ibu nak pakai ni ulawang, wih, cicin nak kue ulawang, gadik-gadin nak ulawang, namu de nama fella makafito, supaya itai ulawang. Contoh. Ya, tapi tidak ada di sini toh insyaallah. Tidak ada ji. Woi subhanallah. Yewita wajah-wajah surga mana wita ye. Insyaallah. Masa baramana kulak kain wita ye. Yak ku matin roi. Moto fi. Engka to tu, woi, ibu-ibu la ilaha illallah. Ini ibu-ibu paling mudah masuk ke dalam surga. Bu, paling mudah kita masuk ke dalam surga, paling mudah. Bagaimana konsepnya? Dua. Pertama, laksanakan perintah Allah, solat lima waktu, laksanakan lima waktu, subuh, duhur, asar, maghribi. Tidak mau salah sunnah, tidak usah. Tidak mau salah sunnah, tidak usah. Laksanakan saja lima waktu, salaman itu ibu-ibu. Yang kedua, laksanakan perintah suami. Ini yang susah. Pak biasa tongka ibu-ibu, bu, alena perlu mengatur, nananana. Alena perlu diaseng, alena perlu maca. Biasa nak kedala kena elak kai dongo. Mana kama dongo nanan ya nak tak? Umpama. Contohnya ya, Rom. Nah itu, mestinya kita saling menghargai. Suami ta itu adalah keberkahan ta, suami ta itu adalah surga ta,
suamita itu papenyameta, suamita itu asalamakeun. Kapan ubacci suamiku? Kapan kulawan suamiku? Demi Allah, bukan saya yang akan kulawan. Allah akan kulawan nanti di akhirat kemudian. Neraka bagianku. Biar hebat salat taibu, biar bagus sukses karir ta, bagus ibadah ta, tapi kurang ajar sama suami. Demi Allah, itu belum tentu mendapatkan keselamatan kita di dunia. Ibu, biar bagus tahajud ta, tapi kurang ajar sama suami ta, demi Allah, neraka bagian ta. Menren lona bapai. Ko apa ko ceramai? Betul. Tapi Pak. Halo. Biar bagaimanapun Pak, kita ini sebagai pemimpin dan demi Allah dalam keluarga pemimpin paling tertinggi adalah suami. Masalah salangi keluargai, kita laki-laki dibalok-baloki mato disermurina pun Allah Ta'ala. Masalah salangnya nae kita suami akan dimintai pertanggungjawaban kita nanti di akhirat kemudian. Makanya ketika ibu istri tak baik-baik, jaga mereka dengan baik, sayangi mereka. Mudah-mudahan insyaallah dengan salang saya sayang, maka rahmat Allah akan senantiasa menyertai kita. Ibu, jangan gara-gara faktor dunia justru kita tinggalkan akhirat. Jangan sesibuk-sibuk apapun kita pekerjaan ta, jangan lupakan untuk solat. Jaga solat ta, perbaiki sempajat ta. Nasabah iya mitu tajaki matu di seremunrinna pungala ta'ala. Narapi matu ajalenge, tiba masanya kita akan sendiri nanti dalam kubur. Calale matu dalam kubur, masambil berkata kepada Allah, walau tara'idil mujarimuna nakisuru usiminto rabbihim. Rabbana abasarna wasamidna farjidna namal soliha inna mukirun, kata Allah. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, ketika nanti orang penuh dengan maksiat, nanti menghadap nanti di depan Allah sambil berkata, Rabbana puang abasarna engka nama kita puang, wasamidna engka nama rengkeliga puang, farjidna palisu kau puang matoni cinam pemuna, kembalikan aku ya Allah biarlah sebentar. Saya ingin kembali sujud di hadapanmu, tapi agar nerampi pung Allah Ta'ala. Seset nalemu setidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum tiba masanya ajal, mari kita bersiap diri menghadapi namanya sakarat. Sebelum tiba masanya pertanyaan mungkar walakir dalam kubur, mari tanamkan rasa kepedulian kita menghakimi, mengganggu dan menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita memberikan respirasi, memberikan kita kejujuran dalam hati bahwa semua ini adalah sebagai rasa wujud cita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa mencintaiku nigini pojika nasanabitta sibawa kamatu matama di surga pamasena pun Allah Ta'ala. Salah satunya untuk mencintai Rasulullah, banyak-banyak bacaan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya salatullah salamullah ala toha lillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah sin habibillah.